Hai hai hai, kembali lagi di channel saya, Devi Khalid, yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Sobat semua, kali ini kita akan membahas biodata dan perjalanan karir dari penyanyi internasional yaitu Justin Bieber. Pemirsa, ini dia biodata dan perjalanan karir dari Justin Bieber. Siapa yang tidak kenal dengan nama kondang Justin Bieber? Sosok penyanyi dengan deretannya karya gemilang ini memiliki reputasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana tidak, di tengah maraknya tren musik baru dan kekinian, namanya tetap eksis sejak tahun 2009 hingga saat ini. Uniknya, Justin Bieber juga memiliki sisi menarik selain karir bermusik, seperti kehidupan pribadi, kontroversi, penggemar hingga minatnya sebagai filantropi. Perjalanan karir Justin Bieber berawal dari cover berbagai lagu via YouTube. Ketertarikannya terhadap bakat pria berusia 25 tahun ini mengantarkannya untuk debut. Dengan ketenaran kepopuleran dan prestasi yang dimiliki oleh Justin saat ini, banyak yang tak mengira jika jauh sebelum Justin Bieber dikenal, ia hanyalah seorang anak penuh bakat tanpa ayah yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang bernasib malang. Justin Drew Bieber lahir di Stratford, Ontario, Kanada pada tanggal 1 Maret 1994 dari seorang ibu bernama Patty Malete. Masa kecil Bieber harus diisi dengan masa-masa tidak menyenangkan. Lahir tanpa didampingi sang ayah, ibunda Bieber juga diketahui harus tinggal di sebuah rumah penampungan khusus untuk perempuan muda yang hamil di luar nikah. Dalam bukunya Never But Up, The Story of Justin Bieber's Mom, Malete membeberkan kisah kehidupan masa lampau yang sangat pahit, keluarga berantakan, dan terjebak kenakalan remaja. Sang ibu mengisahkan bagaimana ia hancur karena menyaksikan orang tuanya, kakek nenek Justin, bercerai, kemudian membawanya terjebak pada kehidupan malam dan juga barang-barang haram. Saat ia berumur 10 tahun, dia menyaksikan ayahnya lari dari rumah dan menjadi pecandu alkohol. Di usia yang muda, juga sang ibu dari Justin Bieber ini telah menghadapi pelecehan seksual dari orang-orang terdekatnya. Di usia di mana ia seharusnya masih bersekolah, ia juga benar-benar terpuruk hingga berniat bunuh diri karena diusir dari rumahnya karena kedapatan hamil sehingga membuatnya terdampar di sebuah rumah penampungan perempuan hamil di usia muda di Kanada. Patty Malete juga mengisahkan bagaimana ia ditinggal oleh Jeremy Bieber atau ayah Justin Bieber saat ini mengandung demi wanita lain. Untungnya, dengan berbagai cobaan hidup yang diterima oleh ibu Justin, ia tak membuatnya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah melahirkan, dia tetap memilih untuk tidak kembali ke rumah. Dia bertahan hidup dari bantuan sosial pemerintah sembari bekerja serabutan. Saat Bieber kecil, ia selalu berpikir soal nasib Bieber jika ditinggal sendirian tanpa penjaga. Namun berkat bantuan tetangga, dia bangkit dan bisa bersekolah kembali. Dari uang hasil kerja itu, dia membelikan Bieber sebuah gitar dan juga drum.
Justin Bieber dan ibunya dulu tinggal di flat yang sangat sempit dan dipenuhi dengan tikus, tidur di sofa lipat, bahkan isi kulkasnya selalu kosong, sehingga ia harus berdiet dengan hanya memakan makaroni dan keju setiap harinya. Di saat ibunya sakit, terkadang ia harus menjaga ibunya seorang diri, sekaligus mengurus keperluannya sendiri. Justin bahkan pernah menerima ejekan yang mengintimidasi dirinya dari teman-teman sekolahnya, karena ia memiliki ayah yang langganan keluar masuk penjara alias seorang kriminalitas. Ayah Justin Bieber yakni Jeremy Bieber memiliki catatan kriminalitas dan sering bermasalah dengan polisi, sehingga kakek Justin ingin Justin menjauh dari Jeremy karena dapat berpengaruh buruk untuk Justin. Namun, sang ibu maupun Justin tetap menggunakan nama Bieber di belakang nama Justin untuk menghormati Jeremy sebagai ayahnya. Bakat hebat Justin sudah terlihat saat masih balita, apalagi ini didukung oleh kondisi keluarganya yang telah akrab dengan dunia musik. Darah seni memang sudah mengalir dari keluarga Justin, di mana ibunya adalah seorang pelayan gereja. Ayah Justin juga merupakan pemain gitar sekaligus seorang penyanyi. Neneknya merupakan pianis andal. Saat kecil, Justin sering menghibur ibunya dengan memukul benda-benda di rumahnya menjadi suatu ketukan bernada. Melihat hal itu, ibunya lantas membelikannya satu set drum. Namun, karena Justin adalah seorang yang kidal, hal itu membuatnya merasa bersalah. Namun Justin sama sekali tidak keberatan. Saat ia berumur 4 tahun, para jemaat gereja bahkan pernah memberikannya drum karena kagum dengan bakat memuka dari seorang Justin Bieber kecil. Saat Justin berumur 6 tahun, ia sudah bisa merasakan kesulitan yang dialami oleh sang ibu. Oleh sebab itu, Justin berusaha untuk membantu ibunya dengan apa yang bisa ia lakukan. Justin merasa ingin mencari uang sendiri dengan kemampuan yang ia miliki. Dengan berbekal gitar kesayangannya dan suara yang merdu, ia memberanikan diri untuk mengamen di jalanan sekedar untuk membantu keuangan ibunya. Tak jarang orang-orang berlalu lalang memandanginya dan memberikan koin demi koin kepada Justin. Hal ini ia lakukan setiap hari karena hidupnya yang sempat berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan prihatin yang ia alami membuatnya semakin gigih dalam mengamen dan membuatnya rasa cinta Justin Bieber terhadap dunia musik semakin mendalam. Penampilan Justin dalam video tersebut berhasil membuat seorang Scooter Braun tertarik dengan penampilan Justin Bieber muda setelah tak sengaja melihat salah satu video penampilan Justin, yaitu di YouTube. Scooter Braun, mantan marketing eksekutif di label rekaman milik Jermaine Dupri Soso Deep Records, yang terpukau dengan penampilan dan bakat Justin Bieber, kemudian melacak keberadaan Justin dengan berhasil menghubungi ibunya, Fatih Malete. Scooter Braun kemudian meminta izin padanya agar Justin Bieber, anak satu-satunya itu, bisa terbang ke Atlanta untuk melakukan beberapa rekaman beberapa demo lagu. Album pertamanya My World dirilis di seluruh Amerika Serikat pada 17 November. Album ini didahului dengan 4 hit single, One Time, One Less Lonely Girl, Love Me, dan Favorite Girl, yang semuanya berhasil memecahkan 15 besar chart single Kanada dan mencapai top 40 dari Billboard Hot 100. Pemirsa, itu dia perjalanan karir dari Justin Bieber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena satu subscriber sangat berarti bagi saya.